Dan sekarang kita udah tiba di Andrea, apa ini Andrea ya? Yang jelas ini katanya kita akan diajak makan malam dinner di Sungai Nil. Nama paketnya adalah Nil Cruise. Seperti apa ya? Yuk kita ikuti terus perjalanan saya trip Kairo di sore hari ini ya. Nah ini Andrea Neo Peking, bebek Peking atau apa ya? Nah, kurang lebih seperti ini tempatnya. Nah jadi nanti kita akan makan malam di sini nih, di cruise ini nih. Sekarang belum begitu malam ya, masih sore ya. Penasaran juga ya, karena banyak juga vlogger-vlogger yang sengaja meliput di aktivitas dinernya di sini, karena nanti kita bisa ngelihat ada tari-tarian yang bisa kita lihat di sini ya Sob ya. Tuh rombongan Sabah banyak banget ya, kali ini ada 3 grup ya. Totalnya 140 orang kalau nggak salah sih ya. Aduh. Nah ini dia suasananya seperti ini nih ya. Ini ada dua lantai bawah sama lantai atas. Kita mau di lantai 2. Seratus ribu? 5. Tuh, nggak di mana terus selalu ada oleh-oleh ya guys ya. Oke, kita cari tempat dulu ya. Di mana nih? Sini mah. Nah, kita mau di sini nih. Wah. Kita mau lihat di luar ada apa nih. Oh. Ini sebenarnya malam juga ada banyak juga di sini, cuman kalau sore ini masih panas, masih terik, jadi kayaknya kalau malam oke nih kita duduk di sini ya guys ya. Nah, ini Sungai Nil. Wow, what's that?
Ya, ini suasana menjelang sunset di area seputar Sungai Nil, Nil Kus. Luar biasa, suasananya enak banget di sini. Sambil tadi nungguin makanan, nanti kita bisa lihat-lihat di sekeliling ini ya, Sungai Nil ini. Oke, demikian jalan-jalan saya kulineran di Nil Kus. Ini makannya banyak banget nih. Oke, terima kasih buat sobat traveler yang sudah menonton video saya ini. Tonton terus video vlog umroh saya berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.